Ya, selamat pagi guys, ya teman-teman semua. Salam jumpa kembali bersama Kasori Channel. Ya, kali ini Kasori Channel bersama Karya Cipta Electronic Service-nya sedang berada di rumah customer ya, dalam rangka panggilan untuk perbaikan sebuah lemari S2 pintu ya. Ya, kali ini ada sebuah problem lemari S2 pintu ya, merek LG, dengan kendala beku dalam ya. Beku dalam ini es semua nih guys, sampai keluar esnya ya, bunga esnya sampai keluar guys. Ini dua pintu LG guys, garansi 10 tahun ya. Ya, setelah melalui pemeriksaan dan pengecekan ya, tinggal nego-nego sama yang punya perangai ya guys. Ini dalam pengecekan dulu guys ya, mau mencairkan bunga esnya dulu biar cair, sambari pemeriksaan bius termis, fan, timer, serta semuanya ya, lagi diperiksa-periksa semua. Oke guys, ini ada lemannya kulkas LG 2 pintu ini guys ya. Eh, semua guys, di dalamnya beku semua. Dan ini bisa dilepas dikarenakan tadi udah saya siram dengan air panas. Oke, ini lagi pengecekan untuk termisnya ya. Termisnya ada kendala apa enggak ya, karena ini kan pakai inverter ya guys ya, jadinya mesinnya juga DC ya, DC 200 volt. Nah ini guys ya, ini lagi penyiraman biar habis total semuanya kan. Oke guys, sembari mencari kerusakan-kerusakan yang pasti, apa bius termisnya. Pegang buka gater. Ya guys ya, ini periksa heaternya ya, heater pemanasnya guys ya. Ya, nyatanya heater pemanas dicek oke ya, bagus kondisinya, fit bagus. Jadi kita tinggal ngecek yang lainnya. Apa dia punya relay di semua pak? Ini pengecekan modul inverternya guys ya, dikarenakan
di model inventor ini banyak banget semut, hampir setengah kilo lebih semut-semut dan kotoran-kotoran yang dibawa semut. Jadi perlu pemeriksaan di modul, terutama di relay-relay ya, soalnya biasanya semut nyari yang hangat-hangat biasanya dan dilesep atau masuk di dalam relay guys ya. Dari sini nih. Nah gitu. Nah, ini dalam sini di sini jadi hebat. Oke guys ya, ini kulkas udah dipasangin seperti semula ya. Bagian modul inventor udah dirapiin, iya, bagian dalamnya juga udah rapi seperti semula. Jadi kan termisnya, bus termis ya. Pekerjaan hari ini dianggap selesai ya. Oke. Guys ya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya.